Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan bikin konten tutorial, yang mana tutorial pada video ini berbeda dengan tutorial sebelumnya. Jadi pada video kali ini aku bakalan berbagi tips dan trik bagaimana cara menambahkan view di TikTok dengan cepat dan mudah. Mungkin dengan hadirnya konten ini bisa membantu teman-teman atau para konten kreator di TikTok atau yang sedang merintis di TikTok, yang punya video di TikTok tapi view-nya gitu-gitu aja, malahan tidak ada peningkatan, bahkan view-nya pun nol, gak ada penonton. Nah, mungkin aku sangat merekomendasikan buat teman-teman untuk mengikuti langkah-langkah yang akan aku sajikan pada video kali ini, dan semuanya akan aku bagikan, akan aku arahkan bagaimana cara menambahkan view di TikTok dengan cepat dan mudah. Namun sebelumnya, sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar teman-teman bisa menerima informasi terbaru dan juga aku bisa semangat untuk terus berkarya. Nah, jadi teman-teman, untuk selanjutnya teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu akun TikToknya ya, dengan cara menginstal terlebih dahulu di Google Play Store yang ada pada HP teman-teman semua. Dikarenakan di sini saya sudah menginstal aplikasi TikToknya ya, walaupun dengan menggunakan aplikasi TikTok versi Lite. Kenapa aku gak memakai TikTok seluler aja? Karena HP-ku tidak sesuai lah. Nah, di sini aku memakai TikTok Lite ya, agar sesuai dengan kapasitas handphone saya. Lalu kemudian pilih ke menu saya. Untuk contohnya aku upload terlebih dahulu ya, upload video yang ada pada galeri. Kemudian pilih unggah, lalu kita pilih video yang akan kita upload ke TikTok. Mana ya, aku kasih contoh yang mana ini, yang ini aja. Nih, aku akan kasih contoh video yang ini ya. Lalu klik berikutnya. 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 Lalu kasih keterangan pada video ini. Kumpulan. Lalu kasih tagar, jangan lupa ya, karena tagar itu fungsinya banyak sekali, bisa memudahkan pencarian orang dalam video kamu. Contoh, kumpulan, pasti akan muncul nih di sini, kumpulan meme. Ah, kasih ya, contoh satu aja ya. Kalau sudah selesai, silahkan posting. Kita tunggu sampai 100%. Nah, ini udah selesai ya, pengunggahan videonya udah selesai. Nah, ini hasil dari upload video di TikTok tadi. Untuk selanjutnya, silakan teman-teman klik titik tiga di sini nih. Nah, ini kemudian saling tautan. Itu teman-teman lari ke aplikasi Google Chrome. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul di halaman pertama Google. Lalu klik di kolom pencarian. Maaf ya, agak loading nih. Kita ketik saja
Prier. Mana itu? Prier Inn. Nah, yang ini yang paling atas. Prier Inn. Nah, kita pilih lagi yang paling atas ya, Prier Service. Kita tunggu beberapa saat. Lalu kita masukkan kode ricapta yang sudah disediakan di CAC di C. Kita tunggu beberapa saat ya, karena ini juga membutuhkan jaringan yang bagus. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan pada halaman ini. Di sini disediakan ada untuk Instagram, ada untuk fans page, ada untuk YouTube. Nah, aku pilih yang paling atas untuk TikTok ya. Kemudian klik tombol use. Lalu teman-teman tempelkan tautan yang sudah teman-teman disalin pada video teman-teman tadi. Aku sudah menyalinnya ya, tinggal menempelkan saja. Kemudian cari. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada auto views, ada like, ada penonton, ada komentar, ada simpanan. Aku pilih yang paling atas aja, auto view. Kemudian masukkan lagi kode ricaptanya X plugin. Tunggu lagi beberapa saat. Nanti juga akan muncul. Nah, jadi di sini kita membutuhkan waktu 4 menit ya untuk memproses mendapatkan view video TikTok kita. Dihitung mundur dari angka 3. Totalnya 4 menit semuanya. Nah, di sini juga di bawah ada sukses view send. Jadi pengiriman view dari pihak perusahaan sedang mengirim ke video kita. Asalkan kita harus menunggu waktu beberapa saat saja. Nah, jadi teman-teman yang barusan sudah melihat video aku bagaimana proses cara meningkatkan view di TikTok dengan cepat, mungkin teman-teman ada juga yang baru tahu ataupun yang sudah tahu ataupun apalah. Nah, bagi yang baru tahu, silahkan kasih tahu orang-orang bahwa ada cara atau tips dan trik cara meningkatkan view di TikTok dengan cepat, tentunya dengan cara yang sangat-sangat mudah. Tidak harus mengundang sana-sini untuk menonton video kita, video yang sudah kita upload ya di TikTok kita. Ini berlaku untuk siapa saja. Buat teman-teman yang ingin menjadi seleb TikTok ya, ya walaupun followernya gak ada, kayak aku tuh masih 0%, nol gak ada, masih belum ada pengikut, tapi view-nya banyak. Ya untuk mengantisipasi aja gitu, walaupun tidak ada pengikut, tapi soal view kita gak akan kalah. Nah, mungkin buat teman-teman juga bisa membantu bagaimana agar view video kita di TikTok itu banyak penontonnya, minimal 1000 atau 2000, ya maksimalnya 1 juta lah agar benar-benar FYP. Karena kalau untuk menargetkan FYP itu sangat-sangat sulit, teman-teman, kecuali kalau video kita itu benar-benar trending, benar-benar viral. Kalau video biasa itu susah untuk FYP. Banyak sekali cara-caranya agar video kita itu cepat FYP. Memang banyak tutorial, tapi kan kalau kita menjalaninya itu sangat sulit ya. Begitu kan teman-teman? Nah, jadi ini merupakan cara-cara yang sangat mudah untuk teman-teman lakukan. Dan teman-teman bisa melakukannya di rumah masing-masing menggunakan HP teman-teman yang sekarang pegang. HP gahar, HP kentang, semuanya bisa. Seperti aku, ini yang aku pegang ini HP kentang ya, HP Nokia 3 yang RAM-nya 2GB dan penyimpanan 16GB, tapi bisa melakukan dengan hal ini. Nah, teman-teman juga pasti bisa dong. Ayo,
Yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih ya yang sudah subscribe. Bantu untuk menuju 100.000 subscriber. Nah, setelah lama kita menunggu, kini sedang diproses terlebih lagi ya. Nah, di sini ada keterangan sukses Piusen, dalam arti Pius sudah dikirim ke akun TikTok kita. Lalu kita lihat video yang sudah tadi kita linknya di kita bagikan. Sudah berapa banyak sekarang? Oh, baru 0 ya. Kita tutup dulu TikToknya. Kemudian kita login lagi. Login menggunakan TikTok yang terhubung ya. Lalu kita pilih ke menu saya yang ada di pojok kanan bawah. Lalu kita lihat seberapa banyak penontonnya. Wow, 2000 teman-teman. Lihat 2000 yang tadinya 0 sekarang 2200. Keren kan? Nah. Jadi seperti itulah langkah-langkahnya. Begitu kan? Lihat ini video-video aku walaupun pengikutnya 0. Tapi soal view ada yang 2200, ada yang 1100, ada yang 2200, ada yang 2900. Dan ini berlaku bukan untuk satu kali klik. Teman-teman juga bisa menambahkan sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu view dengan langkah-langkah yang sudah saya sajikan barusan. Nah, jadi teman-teman seperti itulah langkah-langkahnya dari tips dan trik bagaimana cara menambahkan view di TikTok dengan cepat dan mudah. Untuk teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Berbagi, bagikan kepada teman-teman, bagikanlah kepada mereka yang masih belum tahu bagaimana cara meningkatkan view di TikTok dengan cepat dan mudah. Semoga video ini bermanfaat dan doakan semoga aku tetap istiqomah untuk tetap terus berkarya. Tentunya dengan teman-teman meng-subscribe di bawah ini ya. Tombol dulu nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan beberapa informasi terbaru dari channel ini. Dukung aku sampai 100.000 subscriber. Terima kasih, semangat berkarya. Dah.